Halo teman-teman kecil. Selamat datang kembali di saluran YouTube kita yang selalu penuh keseruan dan petualangan. Hari ini kita akan membahas tentang kunang-kunang. Kalian tahu kunang-kunang? Kenapa dia punya lampu berkedip? Ayo kita cari tahu bersama. Kunang-kunang adalah hewan yang sangat menarik dan indah bagi manusia. Berikut adalah beberapa hal menarik tentang kunang-kunang. Pertama, kunang-kunang adalah hewan yang termasuk dalam keluarga kumbang, yang juga mencakup kumbang tanduk, kumbang badak, kumbang emas, dan kumbang lainnya. Kunang-kunang memiliki tubuh yang berwarna hitam, coklat, atau hijau, dan memiliki sayap yang transparan. Kunang-kunang juga memiliki organ yang bisa mengeluarkan cahaya, yang disebut fotofor. Kedua, kunang-kunang adalah hewan yang bisa mengeluarkan cahaya dari tubuhnya, yang disebut bioluminesensi. Cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang berwarna kuning, hijau, atau merah, tergantung pada jenisnya. Cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang tidak menghasilkan panas, sehingga disebut cahaya dingin. Ketiga, kunang-kunang adalah hewan yang menggunakan cahaya untuk berkomunikasi dengan sesama kunang-kunang. Mereka bisa mengatur pola kedipan cahaya mereka, yang disebut kode kedipan, untuk menarik pasangan, menandai wilayah, atau memberi peringatan. Setiap jenis kunang-kunang memiliki kode kedipan yang berbeda, sehingga mereka bisa mengenali satu sama lain. Keempat, kunang-kunang adalah hewan yang bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan siklus nutrisi di bumi. Kunang-kunang bisa membantu mengurai bahan organik, seperti daun, ranting, atau sampah, menjadi humus, yaitu bahan yang kaya akan nutrisi dan bisa diserap oleh tanaman. Kunang-kunang juga bisa membantu mengontrol populasi hewan lain, seperti siput, keong, atau nyamuk, dengan cara memakannya. Kelima, kunang-kunang adalah hewan yang bisa melakukan hal-hal yang mengagumkan, seperti berubah warna, berkedip bersama-sama, atau berkedip berlawanan. Kunang-kunang bisa berubah warna dari kuning menjadi hijau atau merah, tergantung pada suhu, kelembaban, atau waktu. Kunang-kunang juga bisa berkedip bersama-sama, yaitu mengeluarkan cahaya secara sinkron, atau berkedip berlawanan, yaitu mengeluarkan cahaya secara bergantian. Bagaimana teman-teman kecil? Apa kalian sudah tahu yang menarik dari kunang-kunang? Kunang-kunang sangat bermanfaat untuk manusia. Semoga kalian suka video ini. Kalian memang pintar dan hebat. Sampai jumpa di video berikutnya.